Oke, ini dia tritang yang suka punya. Sekilonya bisa 5 juta. Selain pada dasarnya karena barangnya dia keras, kayak batu. Jika itu susah. Kalau tritang yang benar-benar bagus, pengeringan pengasapannya, pertama itu dia susah untuk dipecahkan. Tekukan susah. Gak susah dia. Kedua, nah ini lagu sudah deh, nggak ada spot, mengisi. Nah yang ketiga beratnya, ini satu ini aja bisa 100 gram. Ayo perhatikan ya, itu nol, kosong ya. Sama itu seram kan, harganya ini kalau sekilo bisa 5 juta. Iya, 5 jutaan ya, kalau sekilo. Kalau dia ngembang 5 kali lipat gede loh. Disusun bisa gede ya. Segini ya mungkin ya. Di sini segini mungkin datangnya. Kalau kayak gini. Percaya nggak percaya ya. Bener loh ya kenapa dia bagus dan mahal. Tapi ada harga memang ada kualitas sih. Harus diakui. Nggak sia-sia juga sih kalau bisa beli ini.